Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana sih cara mengatasi aplikasi Shopee yang lola tidak bisa bayar atau tidak muncul gambar produk. Pertama, pastikan aplikasi kalian sudah versi terbaru. Jika ada updatean, silahkan update dulu. Setelah itu kita buka aplikasi Shopee-nya. Klik saya. Terus pengaturan akun, informasi, dan hapus cache. Terus kita tutup aplikasi Shopee-nya. Aktifkan mode pesawat. Tunggu beberapa detik. Nonaktifkan lagi. Setelah sinyalnya muncul, tunggu bentar. Dan sekarang buka aplikasi Shopee-nya. Harusnya aplikasi Shopee udah normal serta jauh lebih ringan. Jika masih gagal, kita coba cek jaringan kita. Siapa tahu masalahnya ada di jaringan. Kita buka Google Chrome. Ketik speed test internet. Jalankan uji kecepatan. Tunggu bentar. Nah, kalau hasilnya sangat lambat kayak gini, berarti ada indikator kalau biang keroknya ada di jaringan. Minimal hasil tesnya lambat, jangan sangat lambat. Syukur-syukur dapat hasil cepat lah ya. Jika hasil tesnya cepat, terus aplikasi Shopee-nya masih muter-muter, berarti aplikasi Shopee-nya sedang ada masalah. Dan kita nggak bisa ngakalin, itu tugas tim terkait, kita hanya bisa nunggu aja. Dan akhir-akhir ini memang sering gangguan sistem kayak gitulah ya. Ya, jadi begitulah cara meringankan loading aplikasi Shopee. Jika ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar dan mari kita diskusi bersama. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.